makan malamku enak sekali, sop ayam seafood sambal terasi sama coel. Saya akan rasain dulu ini sopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener enak lah. Kayak gimana di lidah. Mantap benar. Nah, gimana caranya bikin sopnya ini ya? Coba gini segernya. Sebelum lanjut makan, nah silakan teman-teman lanjut nonton video aku ya. Bagaimana cara bikin sop ini? Silahkan menonton, semoga bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu ya. Semoga sahabatku semuanya sehat ya, dilancarkan rezekinya yang barokah, amin ya Allah rabbal alamin. Nah, kali ini saya mau bikin sop ya, dan di sini udah ada bahan-bahannya ya. Ini ada bumbu, saya pakai bawang putih 2, kemiri 2, ini pakai mau bumbu Alandeso ya, dan ini aku pakai merica hitam ya, karena adanya merica hitam, aku pakai merica hitam. Terus ini ada kaldu ayam. Nah, di sini ada bahan-bahannya juga. Ini ada daun seledri. Terus di sini, nah ini isiannya ya, bawang bombay, ini ada ayam. Terus ini ada seafood, ada sosis, dan ini ada wortel. Nah, selengkapnya mari kita masak. Nah, bumbunya kita ulek ya. Kita kasih garam 1 sendok. Dan ini sudah ya. Banyak. Kasih minyaknya sedikit aja ya, tumis dulu bumbunya sampai bau harum. Sudah, kita taruh dulu ayamnya ya, suruh matang dulu ayamnya, ditumis dulu ini. Kita potong bombaynya ya. Kita tambahkan gula pasir, nah 1,5 sendok, kaldunya 1 sendok kecil ya. Gula udah mendidih ya, kita kecilin apinya, kita ambil busanya ya. Sosis sama seafoodnya. Sosisnya tambah gede-gede. Nah, kita masukin seledrinya ya, kita masukin semuanya aja lah sedikit. Kita matiin kompornya. bawang goreng, endol banget lah. Kenapa kok nggak terang? Sop ayam seafood. Nah, inilah sopnya aku ya. Sop ayam seafood. Bumbu merica hitam. Rasanya oke lah. Selamat mencoba ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak, yang sudah berkenan hadir komennya, serta like dan subscribe-nya ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau dari khilaf kata saya yang kurang berkenan ya. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sekian dulu video saya ya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.